Hi guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku, Magrina. Sekarang ya. Guys, jadi di video kali ini aku akan review produk skincare dari Korea. Dan brandnya itu sangat-sangat booming dan terkenal banget di kalangan para artis, influencer, youtuber di Korea, karena hasilnya itu sangat bagus di kulit kita. So, kalau kalian penasaran produknya apa, jangan di skip video ini dan silahkan nonton sampai selesai. Jadi ini dia produknya, dan ini adalah produk dari brand COSRX. Yap, aku yakin dari kalian semua yang nonton video ini pasti udah tahu banget dengan brand COSRX yang terkenal dengan produk-produk skincare-nya yang sangat-sangat booming dan sangat-sangat bagus banget hasilnya di kulit kita. Dan ini ada dua produk yang benar-benar juga best seller atau best selling di COSRX. Aku ordernya itu dari Shopee. Tapi tenang aja guys, ini aku ordernya di shop yang memang dari COSRX official gitu guys. Kalian bisa dapat linknya itu di Instagramnya COSRX. Kalian bisa lihat di situ, tapi bukan COSRX Indonesia ya. Kalau nggak salah setiap brand-brand itu ada sebenarnya dari Indonesia. Tapi entah mengapa aku lebih percaya kalau order langsung dari Korea. Jadi ini tuh pengirimannya itu lumayan lama, hampir 10 atau 14 hari baru tiba di Indonesia, khususnya di alamat aku. Tapi aku sangat puas sih kalau misalkan aku tuh dapat produk yang benar-benar original. Makanya aku bela-belain nunggu hampir 2 minggu, yang penting aku tuh dapat produk yang original. Oke guys, jadi aku akan mulai review dari produk yang pertama. Di sini ada toner. Ini adalah AHA BHA Clarifying Treatment Toner yang benar-benar booming banget karena hasilnya yang bagus banget untuk mengangkat sel-sel kulit mati atau untuk mengeksfoliasi kulit. Dan ini tuh harganya memang agak pricey sih, tapi menurut aku ini worth it karena dia tuh ukurannya besar dan ini 150 ml, jadi bisa digunain tuh bukan cuma sebulan tapi mungkin sampai 2 bulan, walaupun kalian gunainnya tuh pagi sama malam hari guys. Dan kalian bisa lihat di sini tuh dia tinggal dikit, udah nggak sampai setengah, karena ini tuh udah aku pakai sebulanan lebih. Sebenarnya udah lama juga pengen aku review deh, karena dia tuh fungsinya itu dari tonernya ini tuh udah bisa aku rasain semenjak ya seminggu dua minggu, tapi baru kali ini baru bisa aku filming. Dan ini tuh udah nggak sampai setengah, karena produk itu sebagus itu aku pakainya tuh setiap hari pagi dan malam. Tapi sebelum aku masuk ke hasil reviewnya, aku akan lanjut dulu ke produk yang kedua. A few moments later. Nah, ini ada produk yang kedua, yaitu Advanced Nail 96 Smooching Power Essence. Aku minta maaf kalau misalkan aku salah eja lagi ya guys. Ini harganya tuh nggak beda-beda jauh sama toner AHA BHA yang tadi, sekitaran 200 atau 300-an. Tapi kadang-kadang tuh di Shopee mereka tuh ada kayak diskon gitu guys. Jadi kalian bisa langsung cek aja di official account COSRX di Shopee, karena aku juga order di situ. Dan biar produknya juga dijamin original. Ini aku pakainya juga hampir sama kayak toner yang tadi, hampir udah sebulan lebih. Tapi ini memang masih lebih banyak dibanding toner yang tadi, karena aku pakainya itu agak ada skip gitu guys. Jadi kalau misalkan wajah aku lagi ada masalah kayak jerawatan itu, aku skip pakai ini karena aku pakai produk-produk untuk anti akne gitu kan guys. Jadi ini ada skipnya mungkin sekitaran 2 minggu aku nggak pakai sama sekali. Tapi efeknya itu di kulit wajah aku setelah aku menggunakannya ya kurang lebih 2 minggu itu udah aku rasain, karena dia bener-bener bisa mengembalikan kayak kulit kalian yang kusam gitu menjadi lebih lembab gitu loh guys, terus lebih elastis. Kalian yang udah punya tanda-tanda penuaan dini juga sangat cocok menggunakan produk dari COSRX yang essence-nya ini. Dia tuh teksturnya nggak kayak essence pada umumnya yang kebanyakan tuh cair kayak toner gitu, tapi ini tuh kayak serum teksturnya tuh, kalian bisa lihat nih. Dia tuh bener-bener hampir sama kayak serum, dan dia bener-bener kayak lendir nih, kalian bisa lihat, karena ini tuh memang katanya terbuat dari lendir siput gitu guys, yang bisa mengembalikan ke elastisitas kulit wajah kalian. Jadi ini tuh bagus banget, aku rekomendasikan ke kalian. Tapi ini tuh bener-bener nggak ada baunya,
Dan dia tuh bikin kulit kita tuh pas pakai jadi cooling-cooling gitu. Setelah itu, setelah dia menyerap ke kulit, dia juga nggak terlalu lama menyerap ke kulit, bikin efek yang kayak glowing gitu, terus licin, enak gitu guys. Dan setelah seminggu atau 2 minggu pemakaian, itu kulit kalian tuh udah bisa kembali elastis dari sebelumnya yang mungkin udah kusam, udah kering gitu guys. Bisa langsung kembali elastisitasnya setelah kalian menggunakan produk dari Cosrx ini guys. Itu yang aku rasain, dan ini kalau misalkan dihabis ada kemungkinan aku bakalan beli lagi, karena aku belum pernah nemuin essence yang bagus seperti produk dari Cosrx ini. Dan harganya juga ya lumayan worth it lah ya, dengan produknya yang 100 ml kayak gini guys. Kedua produknya itu aku benar-benar suka banget dengan hasilnya yang diberikan, karena yang toner ini kan untuk mengeksfoliasi kulit. Sel-sel kulit itu dia bisa angkat, jadi nggak cepat kusam gitu. Kalau ini tuh kayak memperbaiki kulit yang udah terlanjur kusam gitu. Dia bisa mengembalikan juga elastisitas kulit seperti aku udah bilang tadi. Dia bisa bikin kulit kita jadi lebih glowing, lebih kelihatan awet muda. Karena kalau kulit kita kusam kan tanda-tanda penuaan ini kayak garis-garis halus itu bisa lebih cepat muncul, karena kulit kita tuh udah kusam kering gitu guys. Ini tuh bisa mengembalikan kelembaban kulit, bisa mengembalikan elastisitas kulit, juga dia bisa bikin kulit kita tuh kelihatan glowing, sehat-sehat gitu guys. Tapi bukan yang kelihatan berminyak gitu ya. Oke, jadi sekian dulu video aku kali ini, dan seperti biasa semoga video yang aku buat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan ini tuh bukan di endorse, aku beli pakai duit aku sendiri. Kalian bisa cari aja di Shopee. Dan semoga video ini bisa menghibur kalian juga. Okay guys, so thank you so much for watching this video. Kalau kalian suka video aku ini, don't forget to click tombol like di bawah. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat dan mengandung banyak-banyak informasi yang penting, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel aku. Okay, thank you buat supportnya. See you on my next video. Bye-bye. God bless you all.